Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Travelly CEO. Okey, sekarang ni aku berada dekat Sempang Ampat, Melaka. Kalau tak ikut plan asal, sebenarnya kita orang akan berhenti dekat area dekat Gerobok Salai tau, dekat area Rembau tu. Tapi dapat info Gerobok Salai tutup hari ni. Apalah, nama restoran yang kita orang pergi ni Sultan Salai. Boleh lah, saya ada salai pun jalan je lah. Makan tengah hari dulu, Mat. Sultan Salai ni boleh tahan padu juga. Ramai lah siut, beratur lagi ni. Laju geksi buat kerja. Jangan lah, malu pun dah orang tengok. Favorite aku kali salai. Baik tu lunch kali ni. Lain semua dah makan awal lah. Semua dah habis dah. Alhamdulillah, kenyang dah perut. Tapi aku prefer Gerobok Salai lagi. Sultan Salai ni okey lah, not bad lah. Tapi Gerobok Salai lagi padu dia punya salai dia. Lepas ni kita ke mana, bang? Banyak lagi masa ni. Banyak masa lagi. Kita nak pergi Teluk Kemang. Teluk Kemang? Teluk Kemang, pantai Teluk Kemang. Jadi kalau sempat nanti insyaAllah kita nak pergi Teluk Kemang. Nak pergi Teluk Kemut. Teluk Kemut. Mana ni? Muzium Angkatan Tentera. Dia berdekatan je. Kalau nak main banana boat sempat tak? Banana boat, okay, boleh juga tu. Boleh fikir-fikir. Banana boat. Boleh. Kita tengok. Balak. Cepat. Dah kenyang dah, Woi. Betul-betul ke depan perut tu, bang. Tarik sikit, tarik apa sikit. Okay, sekarang dah sampai Port Dickson dah ni. Aku tak tahu lah, memang trip Makcik Kia hari memang pelik-pelik tempat pergi. Sekarang ni aku ada dekat Museum Tentera Darat tu. Masuk museum ni free Kau boleh tengok lah kapal terbang. Cikgu, kita nak pergi mana, cikgu? Bermacam-macam jenis meriam artillery. Ni lah yang kau tengok ni, meriam ni. Navy type Japanese anti-aircraft. Apa ni? Light reconnaissance car Morris MK2. Gerabak kereta api lama pun ada lah sini. Helikopter ni pun rare lah. Sekarang ni baru je pukul 2.45. Nak tunggu pukul 9, bapak lama tu. Layan je lah apa yang ada kat museum ni. Style tu, patch ni, komando RM25. Ni RM20. Ni kapal propeller. Ni ada terowong ni. Sejuk lah. Kat luar dia rasa sejuk lah. Jom. Ini terowong bila ni? Bapak rare tu. Ni macam ruang komunis ke ni? Selain macam feel dia. Macam Vietnam lah. Macam perang Vietnam. Tapi yang tu dia punya lubang lagi kecil, bang. Perang Vietnam tu. Macam ini kalau gelap ni. Apa ni? Askar dengan meeting? Ni komunis meeting. Ini rasa dia punya tempat persembunyian komunis ni. Ni ada muka cimpeng Alah, nampak juga dia buat balik Itulah. Jadi korang boleh tengok kat tepi-tepi ni banyaklah info-info yang korang boleh baca kan. Tapi serius tu, ini pengalaman pertama aku merasa tempat macam gini. Alah, sini tak boleh masuk ke? Gelap sana. Tempat simpan ni. Ni dah berapa lama tidur ni, bang? Tak bangun-bangun. Ni apa ni? Tu tempat dia ni merawat. Tempat dia rawat siapa yang injured. Baik. Ni boleh tengok senjata yang komunis pakai. Tak pernah. Zaman-zaman saya zaman millennium kan. Memang tak pernah jumpa lah. Banyak Ni. Ini semua real punya, baik. Okey ke tak okey ni? Ada bagusnya jugalah sebelum kita pergi game
malam ni Negeri Sembilan lawan JDT ni dekat Paroi. Ha, melawat dulu muzium. Kita mengenang kembali sejarah perang dulu-dulu kan. Orang kita dulu-dulu mempertahankan negara macam mana. Bawa semangat malam ni nak berperang. Cik, berperang eh. Cuaca hari ni memang terik betul lah eh bang. Berdenting. Berdenting. Tapi alhamdulillah setelah seminggu kan straight hujan je kan. Ai, dia punya torpedo. Bila bapa budak, mak budak semua naik. Jom naik. Semua dah naik, kita naik. Weh, tangga dia kecil weh. Gayak-gayak. Eh, jalan, jalan terus, jangan duduk kau mai kau. Jabatan dia kecil je, Mat. Okay, okay, lepak sekejap sini. Oh, gayat ni. Gayat eh? Gayat kau bunga. Gayat kau bunga. Ada, apa, package lah. Alah, jadi tu tak tahu gayat kat atas ni. Siut lah. Goyang dia lain macam tu. Ui. Okay tak tu bang? Takut eh. Eh, bunyi krik, krik, krik. Sekarang ni dah dekat Teluk Kemang pula ni. Aduh, panas-panas je ni. Aku rasa macam malas gila tu nak turun bas. Tapi jam sekarang baru pukul 4. Lama lagi. Nak buat apa ni bang? Lagi sejam setengah ni kat sini. Okey bang, mana nak buat? Tu depan tu. Sana tu. Oh, pala-pala buta. Komen pala aku ni. Aduh. Eh, kita pilih kena cendol dulu ya. Pasal ni cendol dia memang kacau. Okey, dah sampai Paroi ya. Dah sampai Paroi. InsyaAllah cuaca pun keadaan baik hari ni. Kita akan menang lah insyaAllah. Okey, menjadi jadi sejak saya terjun ni. tapi betul, kita tak tahu lagi apa yang ada kat dalam apa tu. Apa yang paling special dan surprise untuk kita. Kita datang ni nak cari slack dia. Jangkaan bang malam ni agak-agak kita akan menang berapa ni bang? Sama macam KL 3-0. 3-0 juga eh. Ini pula tak hujan pula kan. Tak hujan. Ha, KL hujan 3 biji, sini tak hujan. Tak tahulah nak jadi apa kan. Ramalan kita malam ni 3-0. 3-0 juga. Walaupun tak hujan 3-0. Walaupun tak hujan 3-0. Kita tahu tahun lepas pun kita main di Paroi agak keras sikit. Tapi malam ni insya-Allah 3-0. Jadi kita akan menang mudah. Oi, menang mudah. Malam ni bang agak-agak berapa kita menang ni? Kita tak banyak tapi 2-3 kosong kata. 2-3 ke 2? Nanti 2. 2 lah eh. Nak malu lah tempat sian. Tempat sian eh. Itu bekas je bang. Abang lah agak-agak malam ni menang berapa? Ramalan saya rasa 3-0. 3-0 eh. Nampak ramai pilih 3-0 bang. Berapa eh? Malam ni 3-0. 3-0 juga. Tede. So, bila alang-alang dah sampai Paroi ni, kita jumpa sekali dengan bola alih. Dia pun dah sampai dah ni. Kejap lagi kita gerak jumpa dia lah. Malam ni berapa kak? Agak-agak menang? Bagilah 3-0. Ramai lah pilih 3-0 malam ni. Agak pula? 4-0 lah. Amboi, 4. So boleh tengok eh. Adalah dalam 10 bas ni. Ini bas sahaja eh. Belum kira yang naik motor, yang naik kereta, yang datang sendiri kan. Aku rasa ada dalam ni 600-700 ni. Penyokong JDT yang datang. Jumpa balik. Welcome to Paroi. Bye. Thank you. Ini Paroi jangan main tau. Okay. Tapi kita ada Sihan. Ha? Macam mana? Siapa? Tak, masih budak tu. Kau ngajar tu. Ni, dia yang punca. Dia punca. Aduh. Dengar cerita, Sihan tak turun. Serius tak? Tak dengar ini lagi, dia demam. Pulak dah. Siapa yang hantar tu demam tu? Ha. Kata pasal nak balik kembali ke Paroi, dia demam. Aduh, hai. Jauhan dia. Okay, malam ni agak-agak. Ya, of course lah korang nak Negeri Sembilan menang kan. Tak ada menang ni, seri dua kali ni. Dah dua game seri, kita malam ni better
banyaklah 2-0 dah. Ha 2-0. Oi. 2-0 juga eh. Awak pula ni macam mana ni? Ha menangkanlah belakang cerita ah. Asalkan menanglah. Ha iyalah. 1-0 dah lah. Dia janji sebab, menang eh. Sebab tahun lepas. Tahun lepas kan. Dia predict 2-0 kena kejam. Padahal kalau 1-0 kena kejam kan. Ha. Biasalah netizen-netizen ni awak macam tak faham je kan. Game fight. Ya yeah, betul game fight betul. Oh baik baik baik. Apa next bulan lepas jumpa lagi. Awak datang SSI jangan lupa saya. Kalau datang lah. Kalau datang lah. Ini yang kita tak nak dengar ni. Tuan pengarah pun busy benar. Oh ahoy. Weh susah nak contact dia. Lagi lah wajah. Member belanja air. Okey lah tu. Okey wow. Apa, tak, lain kali kita try dia lah. Boleh. Dia kat sana dah macam ni. Kau jangan minta yang berat-berat weh. Kopak aku. Ini burger stadium pun. Tak pula nak lihat pun. Setabak ni lah. Terus setabak. Kita tak kena sabak. Okey, tadi dah lepak dah dengan bola alih panjang sembang tadi. Sembang-sembang kosong jumpa member kan dari lain negeri. Ha, masa ni lah kita buat kabel, buat networking. So, sekarang ni aku dah nak masuk dalam dah ni. Ha, agak-agak abang, malam ni. Berapa kita menang ni? Nak macam semalam ke? Kejadian semalam 7 biji? Eh, tak nak riak bang. Tak nak riak. Tapi, biasa 3-0 kot. 3-0 eh? Tak banyak lah. Ramai yang pilih 3-0. Banyak-banyak orang yang aku tanya semua 3-0. 3-2. Oi, 3-2. Jangan bagi dia lah. 4-0. 4-0. Ini baru betul kita kena kejam. 5-0. Macam dia orang punya tagline lah. Musuhnya habis binasa. Itu dia. Terbaik. Okey, dah lepas dah. Dah masuk dah dalam stadium ni. First time pun datang Paroi. Mana lah GXC? Mana GXC? GXC kat mana GXC? Oi, ramai yang datang. Menang 7-0. Section fans Negeri Sembilan tak berapa penuh lagi eh. Ramai lagi ni. Mesti penuh ni macam season lepas ni. Malam ni abang tembak berapa bang skor? Hello. First game 2-0 kan. First game 3-0. Ah betul. Third game 4-0. Oh. Ah betul juga eh. Boleh jadi betul. Bola alih. Kau kat mana ah? Bang, air terjun mana bang? Dia kalau nak ikutkan double air terjun ada sini tapi tak hujan kan kita tak nampak lah. Dia berada di alam sebalik mata ke? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Tak hujan. Lepas tu bulan pun nampak terang. InsyaAllah lah dengan terangnya bulan tu. Terang dia akan menang. Allah, InsyaAllah. Amin. Nampaknya Shihan main eh. Ini confirm kena psycho teruk je ni. Teres budak-budak bos dah penuh tu. Alhamdulillah cuaca pada malam ni tak hujan, cerah eh. Tengok bulan pun mengambang dengan cerahnya. Come on Shihan. I love you. Asian, Jody, Aiman, Arif, Aiman, Munis, Jambu, Munis, Bota, hey, MU kalah, hey, MU kalah. Bosan ke? Lama betul Sihan kat situ. Sihan, naik sekali Sihan. Wah. Baik lah keeper Negeri Sembilan Syed Izhan ni. Jangan perform sangat weh. Kena beli ke orang. Sekarang ni baru je minit yang ke-17. Tak pernah-pernah tu jadi ke aku. Tiba-tiba nak terkencing ni.
Aduh, ada lagi setengah jam weh. Ah, sakit menahan. Aduh, Leandro injit lah. Juan Muniz gantikan dia. Second half dah nak start dah. Lega betul lah. Dah membuang dah semua. Ha, baru dah tak ada terkemut-kemut lagi kan. Wow. Oh. Hey, penalti! Penalti! Okey, Negeri Sembilan tukar sekali 3 player eh. Tambah, tambah, tak payah tukar, tambah. Tambah orang eh. Tambah, tak payah tukar. MU kena. Hey,
is Manchester United eh. Bola alih. Aku tak tahu nak cakap apa tu. Bertabahlah ya. Hai, buat interview tu awal keluar. Lek lu. Eh, siut lah. Yang lari ada orang. Aku tengok ada orang berlari tu. Dia balik mencun lah siap. Keluar lagi. Hei. Pala otak dah balik mencun masuk lagi. Bodoh betul. Bangang. Penyokong Johor dah mula, yang duduk kat tepi sana tu dah mula beralih lah. Sebab ada orang main balik pecun tadi. Lagi! Lagi! Lagi, lagi, lagi! Ada lagi, ada lagi! Ada lagi! Ada lagi! Allah! Habis! Tujuh! Weh! Minta empat! Dapat tujuh! Gila! Kenapa awal sangat tutup skorbord tu? Tak puas nak bergambar. Okay. 7-0 eh bang. Allah berkati Johor. Allah selamatkan Sultan. Budak kecil yang pakai rambut putih tu dapat JC Corbin Ong siut. So unexpected result yang JDT dah bagi pada malam ni. Gila, 7-0 weh, 7-0. Dan yang paling tak sangka, Corbin Ong 2 gol. So, rasanya dah tak ada apa-apa lagi dah. Aku memang malam ni betul-betul speechless gila weh. Apa-apa malam ni memang betul-betul enjoy. Alhamdulillah. Satu jaringan yang betul-betul besar. Malam baru je Liverpool belasah MU 7-0. Hari ni JDT pula yang bagi 7-0 kat negeri. Harap bola alih tabahlah ya. So, rasanya tu je lah vlog away day Parui pada kali ni. Kita jumpa lagi next game. Next game JDT lawan Kelantan pula dekat SSI. Kita jumpa pula 11 hari bulan ni nanti, okay? Alright, sign out dari Parui. Ciao. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Traveling CEO. Ciao, assalamualaikum. Menang apa? Awak pakai jersey MU kenapa? Hei. Patutlah. 7-0. Kata MU.